Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita mainkan game yang berjudul Welcome to Dark Forest. Dark Forest Lost Story, sorry. Jadi, ini ada dua mode kawan-kawan. Satu Baba Yaga, satu Slenderman. Kalau Slenderman ini gua rasa sih kayak game-game biasa ya, classic version game yang dimana nyari 8 page dan segala macam. Tapi kalau Baba Yaga ini gua yakin petualangan. Ada investigation ya kan. Jadi kita akan investigation aja langsung kan kawan. Dan gua gak tahu ini bakal berat atau enggak gamenya. Сказки старинной Руси. Apaan pakai bahasa Rusia? Gak ada teksnya. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был блогер Василий. Жил он хорошо и неплохо, скажем так, средненько. Любил почем зря и не зря ругать царя-батюшку, писав посты нервные в разных сетях окаянных. И так год за годом шел, пока не посетила мысль Василия умная, как поднять свою популярность упавшую, стать витязем знатным и найти царевну прекрасную. Вооружившись книгой старинной, необычной, не на компьютере сделанной, в толстом переплете и без поисковых функций нужных, и стал читать вдумчиво. Ну как вдумчиво, так картинки рассматривая, чтоб такое интересное и не совсем унылое, для рассказа найти. Да так, чтоб и дух захватывало у пидла искушенного, и с этой фоточки сделать можно было. Долго листал Василий ту книгу старинную, пока не набрел на бабку странную. Уж очень на училку со школы похожую, Баба-Ягой названную, и понял вдруг Василий, вот оно то, что изменит мою судьбу нерадивую. И стал в интернете искать информацию нужную, слава богу, опыт имеется. Где и как найти бабку веселую, что накормит, напоит и спать укладывает. Больно колоритная бабка проказница, и живет вроде как в соседней области. Так и решил Василий прекрасный разведать о бабке странной, взяв с собой только запасы хавчика, вооружившись бесовской камерой, не забыл мобильник для селфи-фоточек, и отправился в путь дорогу длинную. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, но пришел в то место GPS-ом указанному. Тут и наша история начинается. Jadi ini tentang blogger tadinya. Dia kehidupannya merasa nggak keren nggak segala macem. Because you can see other wild creature, apa tuh? Use the camera wisely because you can see other worldly creature only through the camera most of the time. And you can shoot off the ini modelnya. Ini menurut gua game ini mirip kayak Blair Witch, cuma dicampur dengan kayak model apa sih yang pakai kamera itu yang game Indonesia, Dread Out ya, kalau nggak salah. Jadi lu bisa ngeliat dari kamera. Jadi menggunakan kameranya bisa ini. Aduh, ini gua enggak tahu gua bisa atau enggak main game kayak gini. Ini pertama kali gua main game horror seperti ini, kawan-kawan. Biasanya gua RPG Maker yang gua mainin, terus apalagi yang gua mainin. Pokoknya banyak game-game puzzle terusnya kan. Dan ini benar-benar action horror survival. Duh, ini kayaknya harus gua rendahin deh ininya grafiknya karena sentolop. Sampai di perasian countryside. Oke. Oh, ini kayak iya kayak Blair Witch. Ini berarti ada baterainya segala ya. Apa ini on off? Ini jujur ininya ini banget, berat banget kameranya. Apa grafiknya? Gua pada pakai medium. Coba gua lowin ya kawan-kawan. Oke. Okay. Karena berat banget. Nah, ini agak lebih smooth. Untuk gua ini lari. Oh, lari gua mencet ini aja jadi. Oke, ini cuma pohon kebakar doang.
sini ada kayak lambang-lambang tapi oke. Ini ada baterainya nih, kalau nggak ada baterainya nyebelin nih. Oh my god, what is that thing? Ini grafiknya agak bagus sih. Kayaknya ini shadap. Oke, nggak ada apa-apa. Oh, what is that? Gak ketangkap sama kamera. Ada blogger yang payah. Ini jalan lurus doang, serius. Gue takut baterai habis. Coba lari aja deh. Oh my god, what is that? Read your notebook, especially investigation. It help you understand what going on easier. Ini macet. Oke, gue harus baca buku gue. Ini baru awal-awal gue baru baca-baca apa namanya baca-baca lagi. Baru jalan doang lurus, nggak ada kejadian apa-apa. Kecuali tadi ada yang berdiri di situ. Ah, nyebelin. No idea where I'm going. Nggak tahu kemana, di mana gue berada. Investigation. Baba Yaga. So what do I know about Baba Yaga? I know that she is a fairy tale. Gue tahu cuma dongeng. Fairy tale karakter, karakter dongeng. In her old age, and she was live in the old magic cabin in Chicken Lake. Dan dia katanya tinggal di room, istilahnya di kabin sihirnya di bawah kaki ayam. Gue nggak ngerti maksud kaki ayam. Mungkin itu istilah untuk gunung kali ya, gue nggak tahu. Ha, surely I will surprise and my subscriber as well. Mungkin gue akan mengagetkan para subscriber gue. Oh, Anda vlogger. If it appear to be true, kalau ini menjadi nyata, but that's pretty unlikely, chance are. Kayak mungkin benar-benar suatu kesempatan, apa tuh, nggak seperti sebuah kesempatan. I'll find some crazy grandma who live in the middle of nowhere. God, mencari nenek-nenek di, yang tinggal di suatu tempat antar berantah, but it's still wake me up a good post. Jadi ini tadinya ini vlogger dia, terusnya vlogger, terusnya dia kayak model kayak mungkin nggak nyamuin konten yang bagus atau gimana. Lalu dia lagi foto-foto, di fotonya dia itu ada kayak nenek-nenek tua. Dia nanya ke gurunya itu apa, ternyata itu adalah Baba Yaga. Finally I reach this place, gue mencapai tempat ini. Just few miles, cuma berapa mile are left to the necessary lokasi yang penting katanya. I must admit, gue harus mengakui, the surrounding here are really evil. Apa yang di sini sangatlah jahat. And what frustrated me, dan betapa frustrasinya gue, most of all is they are not in the coverage of my mobile operator. Dan dimana gak ada dan dia kesel katanya gak ada sinyal istilahnya untuk mobile operatornya dia. How will I post photo in video then? Bagaimana gue cara mempost foto dan video katanya. Okay, I'll move further and check my cell phone connection. Okay, gue akan pergi lebih jauh dan mengecek koneksi ini gue. Scary place. Man, where am I? Dimana gak gue katanya. What's going on here? Apa yang terjadi? There's no connection and my GPS doesn't work. Ini gak ada koneksi, gak ada sinyal dan GPS gue gak bekerja. Why did I come here? Kenapa gue datang ke sini in first place? Kenapa dari awal gue datang ke sini maksudnya? I need pull myself together and leave this place as soon as possible. Ghost, ini udah meninggalkan tempatnya secepat mungkin. Oke, okay. Ini kita kayak di dungeon kawan-kawan. Oke, okay, ini ada. Oh my god, tadi. Oh
Oh my god, what's that? What is that? What is that? Apa itu nyakiti gua? Lari, 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 lari. Oh my god, what is this? Gelap banget. Itu kayak ada puzzle deh gua rasa. Oke, gue coba ke situ dulu ya. Ke tengah-tengah situ ada apa? Mungkin ada sesuatu yang bisa diambil. Oh my god, I cannot go here. Hahaha. I am old grandma. Oh, ini kayak ada puzzle gue rasa. Tapi gue gak tahu ini apa. Oh my god, what is that thing? You cannot come here, right? Can I check you? No. Can I check you? No. Itu ada kayak kepala tengkorak terbang-terbang sendiri. Wah, nyebelin. Apa sih maksudnya Anda terbang-terbang seperti itu? Oke. Okay. Ini baterai gue tinggal dikit banget. Ini pasti puzzle sih. Dan gue nggak tahu harus ngapain di sini. Oh, ada jalan sini, ada jalan. Oke, okay, oke, okay, I get it. Ada apa-apa sini? Ini gelap banget tau gak lu game-nya. Ada apa itu? Ada suara di belakang. Oke, okay, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm just scared. Nothing else. Oke, okay, gua enggak bisa ke situ. Oh my god, ini game serem. Dan kelihatannya seru. Tadi nenek itu datang dari sebelah sini, tapi gua enggak bisa ke sini. Oke, okay, gua harus ke sini. I get it. I get it. Apa ini pintu? Bukan. Oh my god, this is so dark. Ini gak ada ininya ya? Oh ada. Oke, ini pintu. Suara di sini. Oh my god, gak ada batu baterai gitu. Pintu ketutup. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue takut. Gue takut di belakang dikejar gitu loh. What is this place, man? Ini ada sesuatu di sini. Ini suara nenek-nenek ngoceh mulu, gua nggak tahu dia ngomong apa. Oh. Kunci. Oke. Okay. Gua rasa gua harus balik lagi. Oh my god, what is that thing? Oh, gua harus lari. Gua harus lari, gua harus lari, gua harus lari, gua harus lari. Gua gimana? Di mana pintunya? Oh my god, where's the door? Where's the door? I don't see it. I don't see it. Halo Baba Yaga.
Oh my god, where's the door? Ini gelap banget, gelap banget, gelap banget, gelap banget. Oh, there you are, there's the door, there's the door. Open the door. Gak inget where is it? Ah, gue balik lagi. Gak jelas, Andri, gak jelas. Hidup lo gak jelas, beneran gak jelas hidup lo. Oh, halo. Lama banget pintunya. Oke, gue balik lagi sini. Tenget, ini kontrolnya susah banget. Dan kita tahu apa yang kita hadapin. Jadi kita ambil kuncinya. Kita taruh itu lagi, oke. Dan dia muncul di situ. Dan darahnya gue nggak tahu yang di mana. Oh, sini kebuka kan? Kebukanya kemana sih? Kesini ternyata. Pantesan dari tadi gue lari itu nggak bisa, tau nggak lu? Bodoh amat, Andri bodoh amat. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Oh. Ini kunci buat di mana? Kunci buat di mana? Oh, buat sini. Sini ada jalan. Gua nggak kelihatan sama sekali. Oke, run. Di pintu bukan? Oh my god, baterainya ini dapat dari mana sih gua? Ini pintunya menyebalkan. Menghalangi jalan orang, apalagi pas lagi lari. Oke, ini apa? Kayak gak ada apa-apa sini ya. Oh my god. Tolong pintunya jangan nutup sendiri. Gue minta tolong itu sama developer ya. Pintu jangan nutup sendiri. Gak bagus. Oke, ini gak bisa dibuk ini. Oh. Oh Allah, tuh suara pintu bikin takut, sial lu. Ini kuncinya gimana makanya? Aduh. Gak bisa dipakai. Ada sesuatu lagi di sini. Nyala. Nyalain. Oh, itu garpu. Kayak serok gitu kan, garpu sih. Ini siapa yang matiin ininya? Gue gak matiin loh. Ini ada dua pintu. Tadi gue masuknya mana ya? Yang ini ya. Ini agak gak kelihatan gue. Oke. Tuh, pintunya nutup sendiri. Ini nyebelin. Game horornya seperti ini. Oh, pintu kuncinya buat yang di situ. Oke. Okay. Oh. What is this? Oh my god. Jadi sini dong. Ngaku lu di sini. Itu buku buat apa? Aduh, ini game serem. Bodoh. Itu buku tadi buat apa? Gua nggak tahu apa. Gua buat masuk ke pintu yang tadi. Ah, yes. Oh. Sometimes it's better to run than hide. Kadang lebih baik lari daripada bersembunyi.
Oke, kita continue dikit dulu. Gue pengen lihat area-areanya kayak gimana. Ini nggak ada baterai, nggak ada apa-apa, jadi nggak agak mirip kayak Outlast, tapi nggak juga gitu dalam artian. The Magic Kingdom. Oh my god, ini serem banget. Scary Place, The Book of the Dead. In unbelievable, but in one of cell where the prisoner would keep up found the Book of the Dead. Jadi salah satu ruangan, nanti di ruangan pertahanan katanya gue, ada salah satu ruangan yang orang ditahan menyimpan buku kematian. And analyzing what I managed to read. Dan menganalisa apa yang gue baca, I clearly don't know the Baba Yaga is not the simple granny. Kayaknya bukan nenek-nenek biasa. Lu pikir siapa Baba Yaga? And his kingdom is not just ordinary place. Dan kingdom kerajaannya bukan tempat biasa. Ordinary place on the map, bukan tempat biasa di peta. That's what's kingdom of the dead. Ini adalah kerajaan di kematian. That's why here some bowl of yarn show in the place Kochi live in life and animal talk. Kochi ya, di mana hidup dan binatang berbicara. Afterworld world is a different story. Kehidupan alam baka adalah cerita yang berbeda. There was real magic happen and Baba Yaga can let you into the can let you in this world. Dan Baba Yaga bisa membiarkan lu masuk ke dunia ini because he's live part in our world, in our real world. Karena dia katanya live partly, gua apa enggak? Oh, hidup di bagian dari dunia nyata. But she's able to perform some afterlife. Tapi dia bisa menunjukkan istilah kehidupan alam baka dan funeral ritual dan ritual pemakaman. Plus she's made up dan dia membuat katanya some kind of costume here. Beberapa costume di sini. Oke, okay, chicken leg. Oh my god, panjang ini. I never thought about it. Gue nggak pernah mikir tentang ini. But why the cabin is chicken in on chicken leg? Tapi kenapa kabinnya di chicken leg? Why chicken? Kenapa ayam katanya? Why leg? Kenapa kaki katanya? Bodoh amat. What have with the death is nothing about chicken at all. Dan gue baca tentang ayam sama sekali. This name originated from the northern Slavic tribes. Dan ini adalah cerita dari orang-orang Slavic di utara. Atau suku Slavic di utara. Where chicken cabin was a morgue. Dan mana kabin ayam ini adalah murk apa gua tahu. Just imagine dan bayangkan, you live in really safe place and the, in middle of the some safe winter when your mates die katanya. Lalu tinggal di tempat istilahnya udara yang kayak gini katanya. Ketika teman lu mati katanya, what you you do with him? Apa yang lu lakukan dengan dia? You can bury him. Lu bisa enggak bisa mengubur dia. The ground is frozen solid dan lantainya itu benar-benar beku katanya. To burn him means to waste precious full wood resource. Kalau bakar dia sama aja enggak habisin bahan bakar kayu katanya. You surely can leave him in house decompose. Dan lu gak bisa membiarkan dia di rumah sampai membusuk. That's why they have decided to place. Dan ini kenapa lah mereka memilih tempat ini katanya. All bodies seluruh tubuh and some cabin di beberapa cabin in the woods di hutan. And so that's your beloved uncle wouldn't come food for wolf and bear. Dan tentu aja katanya paman lu gak akan katanya menjadi makanan dari serigala dan beruang. The people build such cabin in high piles. Dan orang buat kabin ada di atas tumpukan yang tinggi. This pile where smoke from time of time. Dan di dalam tumpukan di mana di asapi dari waktu ke waktu. And ini dari bahasa Inggris dan bahasa Rusia. To smoke and chicken, untuk asap dan chicken. Sounds very unlikely. That's why now we have a cabin on chicken legs. Like, kenapa kita sekarang di sini ada di kabin kaki ayam ini maksudnya? Oke, okay. Kawan-kawan, aduh gitu, dari terang terus balik lagi ke sini gelap gitu kan. Gua urut dulu sampai sini, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Gua takut kepenuhan memori handphone gua. Gua masih pengen lanjut, cuma memori gua takut kepenuhan. Dan kita akan lanjutin lain waktu. Sekali lagi makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayou. Konnichiwa. Konbanwa.